Berarti nyom. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel SP3 Bird Farm. Hari ini kita akan jalan-jalan ke pasar hobi Todopuli Makassar. Kita akan mensurvei harga burung nuri perkici. Sebelum kita lanjut sobat, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Sekedar informasi buat sobat yang belum tahu, bahwa di pasar hobi Makassar ada gantangan atau lomba burung berkicau. Sebelum kita survei harga burung perkicik, kita jalan-jalan dulu ya, melihat keseruan gantangan di Makassar, tepatnya di pasar hobi Todopuli Makassar. Salam kicau mania dan salam satu hobi. Inilah keseruan dan kesenangan para kicau mania Makassar. Di new era atau new norma ini, tetap jaga jarak, menggunakan masker, patuhi aturan dan himbauan dari pemerintah ya sobat. Selain keseruan para kicau mania Makassar, jangan lupa ya sobat, saat bertanding tetap sportif. Utamakan menjalin silaturahmi antara penghobi burung berkicau. Melalui hobi, kita bisa mempererat tali persaudaraan antara sesama penghobi burung berkicau. Salam kicau mania. Satu hobi. Inilah kondisi pemuyokan burung nuri perkici pantai. Jadi di daerah saya, burung ini disebut nuri perkici. Hari ini saya akan mensurvei harga omyokan di pasar Todopuli Makassar. Jadi harga ini bukan jadi patokan ya sobat, karena di setiap daerah mempunyai harga yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kesehatan burung itu sendiri ya sobat. Sombong amat. Setelah saya jalan-jalan ke beberapa toko di pasar Todopuli Makassar, harga ini yang paling termurah. Burung nuri perkici pantai termasuk burung pemakan buah-buahan ya sobat. Jadi sobat bisa memberikan buah-buahan seperti pepaya, pisang, apel, pir, dan buah-buahan lainnya. Sesekali bisa dikasih jagung muda atau jagung manis. Di penangkaran, sobat para peternak biasa melatih burung nuri perkici pantai ini makan biji-bijian seperti biji bunga matahari, millet putih, millet merah, dan kenari seed.
Pasti sobat belum tahu kan gimana caranya agar duri percici pantai ini bisa memakan biji-bijian. Makanya langsung subscribe channel ini dan saya akan upload gimana cara agar burung duri percici pantai ini memakan biji-bijian. Berapa ini om? 45. Dari pantai. Dari mana?